Ini adalah Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon KLSCM tahun 2024 di Dataran Merdeka dan kali ke-6 aku join. Aku ambil kategori 21 km dan dikatakan lebih kurang 13,000 peserta, memang ramai dan sangat meriah. Aku di grup PEN 5 yang terakhir sekali, so ambil masa juga untuk sampai ke garisan flag off, start jam 5 suku pagi. Masa ni kumpul baru jam 4.45 pagi, ada sesi warm up. Jam aku gunakan dari Amazfit T-Rex 3, kasut ASICS Superblast 2. Alright, jom saksikan video ini. Water station yang pertama, kiri kanan. Jalan pertama, kilometer 6. Kek Bintang. Pavilion, KL. So far so good. Tapi tadi kat water station yang pertama, sikit. Jam. Sari bang. Surau ada dekat kilometer 10 tapi sekarang kilometer 7. Ada Shell ke Solat Gerah dulu. Kan 10. KLCC. Surau Mobile. Okey, terbaik. Tapi aku dah solat tadi. KLCC. Tu dia. Dan Cam, apa itu go? Let's go. Si high-five energy dah berry. Tak sedap lah. Pahit rasa aku. Mungkin kena terapi selain. Jalan ampang. 12 km. Fueling yang kedua. Cooling down. Tak asa sangat. Masuk akleh. Kilometer ke 13. Naik bukit, jalan lu, turun ke Harit. Oh, sama lari. Atas highway, Akleh. Yes, cuaca alhamdulillah masih mendung. Rasa macam nak hujan tapi tak apa. Harap dah sampai berhujan. Water station 14 km. Air dengan pisang. KL15 kat atas highway Akleh pun ada surau. Toll free. Kita kena sampai sini sebelum lapan suku. Jadi sekarang 7 lebih. So okay, jam gunakan T-Rex 3 Amazfit. Kasut ASICS 11 tu memang terbaik. Kaki kanan pula, sebelah kanan, kilometer 16. So kena run walk, run walk. Sekarang dah 2 jam suku. Senduman FM dengan HM. Belon tour, belon FM 5 jam. Sikit lagi. Aduh. Tak ada pilihan. Nak masuk ke tak nak masuk. Aku dah basah kuyup dengan peluh. Malas nak masuk. Azab yang terakhir. Flyover bukit pula. Sikit lagi. Meriah-meriah. Kram jatuh tadi. Aduh, kaki kanan. Come on, Abang Gidi, finish row. Come on. Tinggal lagi. Lari. Finish row. Medal collection. Pisang. Ada bag. Hey.
kasih. Okay guys, alhamdulillah selesai larian half marathon KLSM 2024. So target dah ada tapi sedih sikit lah kerana target tidak dicapai. Ada kerana beberapa sebab lah. Yang pertama mungkin training perlu lebih banyak. Yang kedua adalah betis kanan aku dah start rasa nak krem pada kilometer yang ke-16. So masa tu aku dah lari jalan sebab takut krem teruk. Pergi ke medic, water station, sapu counter pin minyak tu kan. Macam dah okey dah. Sekali 500 meter yang terakhir, pump dia tangkap, krem tu tangkap betul-betul dekat betis sampai aku terjatuh dah terbaring terus lah. Nasib baik masa tu medic dah dekat tepi, dah standby. And then kebetulan ada pula jiran aku yang masuk half ni juga, tengah borak-borak dengan aku apa semua. So diorang ni lah yang tolong untuk bagi lembutkan balik lah betis kanan tu. Lama jugalah aku tersadai, dekat dalam 30 minit juga aku duduk baring nak tunggu betis tu okey. Sebab kalau tak medic tu nak offer, jom lah naik motor dia dengan dia. Aku cakap tak nak lah, malu lah kan. Aku nak habis juga kan. Aku nak habiskan jugalah sampai ke finishing line walaupun dengan jalan kaki saja. So masa jalan ke finishing line tu dengan kiri kanan orang sorak kan, malu jugalah sebab dia suruh lari bang. Aku tak lari, aku cakap lah krem kan. Dan ada juga yang penonton dia faham lah, oh krem ke bang, tak apa bang, jalan je, seret je kaki. Aku pun berjalan lah sampailah ke finishing line. So untuk overall event KLSM ni, untuk bagi tahun 2024 ni, aku rasa respect ratio memang dah improve. Dari segi route half pun dia ada tukar sikit, mostly flat. Water station banyak, memang terbaik water station banyak. Lepas tu dia punya cuaca alhamdulillah. Pagi mendung je memang sejuk, memang terbaik. Memang sepatutnya buat PB lah senang cerita kan. Cumanya macam ada benda-benda yang dia perlu improve lah, dari segi setup. Tapak dekat latar mereka tu macam sama je, macam ada delay sikit lah dalam pemberian medal apa semua. Kemudian itulah tanah lecak dekat latar mereka ni, so mungkin dia boleh letak banyak lah cover dekat rumput-rumput latar mereka ni supaya kita boleh lalu dengan mudah. Medal design cun tapi kecil sangat, nampak macam kecil dan nipis lah, nampak macam murah sangat lah, macam cut cost sangat lah KLSM tahun ni. Baju untuk HM finisher memang tak ada. So itu pun masalah jugalah. Patutnya dia buat finisher tee sebab ada 14,000 ke 13,000 yang masuk HM kategori sahaja. Untuk FM, best. Baju finisher FM memang cantik. Warna hijau, biru, gradient memang terbaik. So, tak achieve target. Tapi aku ucapkan jugalah tahniah kepada semua yang masuk HM baru pertama kali. FM, tahniah korang habiskan. Tanah juga yang buat PB macam aku, memang pelari slow saja, pace aku pun 6-7 saja, slow saja. Aku memang join running event sebab suka dengan suasana larian event tu dan juga suka running lah senang cerita. So depend pada korang punya niat, apa-apa pun enjoy the moment, enjoy running, enjoy the little things. Okay, so simple saja vlog kali ni. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.